Jadinya seperti ini dia. Nah, sekarang ini sudah jadi ya teman-teman. Ini kita mau pengen nyoba dulu ya teman-teman, mau pengen nyoba. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi. Sahabat Nopal Braga. Nah, ini sekarang Nopal mau pengen tutorial membikin ikan cana flaring nih, membuat tuh alat untuk supaya flaring, dan buat bahan-bahannya adalah gunting. Ini guntingnya yang tajam dan karet berdua kayak begini ya. Nah, kayak begini. Dan tusuk sate dibolongin kayak begini ya, teman-teman. Dibolongin kayak pakai peso. Nih, tinggal diginin aja, teman-teman. Dan ini kita langsung mau pengen membuatnya nih, teman-teman ya, ditemenin sama si Owi nih, teman-teman. Nah, ini mau pengen yang ini dulu ya, teman-teman, karetnya. Enggak tahu nih teman-teman kenapa karetnya bisa berdua kali ini. Nih, gini ya teman-teman harusnya. Nih gini. Nih gini langsung kayak giniin. Langsung kita ikat. Ikat ya teman-teman. Kita ikat kayak begini. Ya, ini jadinya seperti ini dia. Nah, ini mau pengen digunting ya teman-teman, digunting. Ya, saya gunting nih. Nah, sekarang ini sudah jadi ya teman-teman. Ini kita mau pengen nyoba dulu ya teman-teman, mau pengen nyoba. Yuk, lihat ya teman-teman. Nih kita mau cana tuh. Cananya makin semif ini ya. Tuh, mantap sekali. Dikiranya karet itu cacing. Nah, tuh. Berhasil ya teman-teman. Yang ini ya, yang satu lagi. Cana ini. Apakah mau pengen itu? Rata mau. Udah ada mutiaranya. Tapi lebih bagusnya atas ini tuh teman-teman. Ini 10 kera ya teman-teman tuh. Dan berhasil teman-teman. Berhasil memferingin cana asiatica. Hanya dengan karet. Nih. Ya, karet. Dituin cananya tuh, mantap sekali tuh. Nih, balik lagi dan sangat mudah bikin. Selesai ini ya teman-teman, selesai, dan hasilnya bagus sekali ya ini teman-teman, hasilnya bagus dan bagus sekali ini. Nah, udah ya teman-teman, lanjut besok lagi ya teman-teman. Dadah teman-teman.